Timnas Indonesia meraih kemenangan penting 2-1 usai menaklukkan Kamboja dalam laga grup Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak Egy Maulana dan Witan Sulaiman. Sementara Kamboja memperkecil kedudukan lewat gol Saret Kriya. Indonesia unggul lewat gol cepat Egy Maulana Fikri saat laga baru berjalan 7 menit. Umpan silang Pratama Arhan dari sisi kiri berhasil disambar Egy untuk membawa Indonesia unggul 1-0. Namun, tak bertahan lama Kamboja berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan Saret Kriya yang tidak tergawal. Anak asuh Shin Tae-yong berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-34. Berawal dari pergerakan Marcelino Ferdinand di sisi kanan, umpan silang ke arah gawang berhasil dieksekusi Witan Sulaiman untuk merubah skor menjadi 2-1. Skor 2-1 bertahan hingga wasit meniupkan peluit, tanda berakhirnya pertandingan. Di laga berikutnya, Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada matchday ketiga di Senin 26 Desember mendatang.